Iya, Parli. Jangan terlalu dipukul ya, Mir. Hah? Try kemarin, guys. Kejar! Kejar, kejar! Tunggu, guys, ya. Pokoknya. Mister Ibu. Jos. Pratama Fantasy. Ya. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Pratama di channel Pratama Fun Fishing, teman-teman. Dan sekarang saya sedang berada di Sungai Buntu, Karawang. Hari ini adalah hari Minggu, jam 1:30 dini hari. Dan untuk trip hari ini, teman-teman, kita mancing berempat ya. Di sini saya ditemani oleh Bapak Agus. Agus dari Maga Besar. Dengan teman yang sama, pernah trip dengan perahu yang sama, Bro Iqbal. Halo. Dari Wana Herang nih, halo bro. Yang ini nih, tidak bosan-bosan nih, Bung Ferry. Selalu dengan Bung Ferry ya. Dan teman-teman, untuk tujuan kita, estimasinya kita akan pergi ke spot krengseng. Ya, berupa seperti rig ya. Jadi namanya spot krengseng. Kata ABK, teman-teman di sini, spot krengseng tadi cukup berpotensi ya. Cukup berpotensi ada ikannya daripada spot-spot lain, teman-teman. Jadi di Sungai Buntu ini cukup banyak spotnya. Ada sekitar, banyak lah di sini. Lebih banyak spotnya di sini, teman-teman. Dan untuk teknik mancing, saya akan coba beberapa teknik mancing. Saya akan coba, di malam hari mungkin kita akan coba mancing dasaran dengan umpan pedang, ikan-ikan bottom fishing ya. Dan di pagi hari kita akan coba mancing umpan, yaitu ikan tembang. Dan di siang hari, teman-teman, saya akan coba berburu ikan pelagis, maupun itu tenggiri ataupun talang-talang, apa aja deh, mudah-mudahan ada strike-nya. Cendro, mau gak cendro? Cendro tuh gak termasuk dalam list ya. Marlin KW5 ya. Jadi kita akan coba berburu tenggiri lagi, teman-teman. Wah, king mackerel dan ikan-ikan talang-talang mungkin ya. Jadi di spot krengseng ini talang-talangnya cukuk berpotensi, teman-teman. Ini cuaca tadi gerimis ya, dan sekarang sudah reda. Ya mudah-mudahan kalau nanti cuaca akan kondusif sehingga kita bisa mendapat banyak strike. Nah, teman-teman, ikuti terus video saya hari ini, mudah-mudahan ada cintanya. Dan jangan lupa, teman-teman, support terus channel Pratama Fun Fishing dengan cara like, comment, and share. Keep watching. Oke, teman-teman, saya akan coba cari umpan. Di sini saya pakai timah di bawah, dan untuk settingannya settingan kotor ikan atau bulu-bulu mutiara. Jadi ikan-ikan tembang itu kira ini adalah udang kecil ya, atau udang rebun deh. Dia akan langsung makan daripada si settingannya, teman-teman. Let's go. Ulur sampai di mana ikannya kumpul ya. Kira-kira di kedalaman berapa? Nih. Ini udah dimakan, guys, sama si umpan. Kita lihat apakah tembang ataukah comoh dan kembung. Ah, ternyata tembang, guys. Ya. Satu ekor doang, guys, tembangnya, disusul oleh comoh. Ekor juga kalau dimakan sendiri bisa jadi sendiri dia. No. Iya. Jadi suwe banget emang. Oke. Okay. You see that? Ha, kamu tembak itu, ha? Dimakan tembak itu, ha? Rahasia dong. Satu renceng dong. Mana dua? Tengok nih, satu renceng nih, ha? Baik, wah, satu renceng kan? Aku gak bohong, aku satu renceng kan. Oh, teman-teman, sudah sampai spot. Ini saya pakai, langsung saya pasang umpan, teman-teman, dengan leader 12 lip atau 30 mili, senar PE2 dan konceran 2 mata kail, konceran khusus tenggiri, teman-teman. Seperti ini, langsung kita cantumkan di umpannya, teman-teman. Jangan lupa steel drag, jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang juga. Let's go. Drop.
di spot Grengseng. Aduh. Mana kali ya ke depan ya? Mancingnya vertikal ya. Strike guys. Santai ini. Yang penting naik. Saya enggak mau dia kendor maksudnya, takut wocel. Rasaman mesinnya. Kecil ini. Tenggara BG ini ya. Colok. Awas. Jangan ke belakang kemudi. Ini kan. Gua tahu dari larinya tadi. Ini. Ah! Lagi ini yang kok di depan mata. Bung Ferry mengawali strike pada pagi hari ini. Langsung saja guys, goyang-goyang. Apakah yang didapat oleh Bung Ferry? Mari kita saksikan bersama-sama di channel pertama Fun Fishing. Sudah masuk leader. Iya guys, ikan twin fish atau talang-talang. Edi, sudah lengket sih kanconya. Oke Bung Ferry, strike pertama. Apa ini guys? Mabun ini guys. Tahan, sabar. Ampun guys. Biarin aja bang, gak apa-apa. Kalau atas mah gak apa-apa. Bung Ferry strike lagi guys. Bukan kalang-kalang. Coba kita lihat apa ikan apakah ini. Harinya Bung Ferry ini pagi-pagi udah strike 2 kali. Ditarik ya jika melawan. Yes, Ferry 6. Oke, posisi sudah aman. Tunggu kiri. Kiri guys. Yes. Bung Ferry. Circle hook berjaya. Circle hook ya? Circle hook. Tenggiri batang guys. Tidak bakal mocel. Awas-awas saja nih guys. Aduh Bung Ferry ini pagi-pagi sudah meresahkan. Circle hook guys. Dengan satu mata kaya. Baru dari Bung Ferry. Dari Bung Ferry ya. Ntar, dicopot dulu tengok mata kalian guys. Nah, ini guys hooknya hanya satu hook, bisa naik tenggiri dengan Kapten Kodirun. Mantap. Mr. ABK berhasil strike dengan teknik casting spoon di depan teman-teman. Kita lihat ikan apa gerakan. Sorry boy, maaf. Spoon. Sepertinya target ada leka tenggiri ya. Ya. Mr. Ribo. Jos. Pratama Fun Fishing. Pratama Fun Fishing ha. Pratama Fun Fishing ha. Ini guys. Casting spoon. Lagi-lagi Kapten Kodirun ya. Goyang-goyang guys. Yuk. Mantap. Amis ini. Oke. Bagus strike. Fokus bagus.
ya kan? Dimakan guys. Bang salah kayak. Lihat aja sih. Enggak, ini tenggiri nih, Pak. Halo guys. Jaga posisi, Pak ya. Saya tahan ya. Oke. Okay? Jancu guys. Hati-hati, bagus. Soalnya goyang-goyang nih guys, jadi saya harus pegangin. Jadi pecah telur, bagus. Jam 12 siang, waktu makan siang bagi ikan juga. Tenggiri ini sepertinya. Bukan marlin ya, Pak ya? Jangan, tape. Tenggiri guys. Batang. Oh, talang-talang lebar. Talang. Oh, tenggiri mengumpul. Gigi. Gak apa-apa, yang penting ada strike. Tenggiri. Kelihatan tuh lebar tuh. Tuh. Color. Sudah dekat ikannya. Talang-talang, Om. Talang-talang. Oh. Sampai darah-darah dia. Widih, queen fish. Bagus. Mantap. Jos. Yang penting cantok. Oke, lanjut yuk. Saya pasang umpan. Strike. Maju dong, kayaknya. Apa? Oh, ada di sana. Salah itu. Salah. Strike guys. Sepertinya sama ya, queen fish lagi ya. Joran saya melengkung. Berhasil landed guys. Satu ekor talang-talang walaupun ukuran 2 kilo tapi tetap harus strike teman-teman. Mantap. Tahu mantap sih. Jos. Strike guys dari Bro Iqbal. Dengan teknik casting spoon. Widih. Maturity guys. Menjerit. Dengan joran Daido Green Hill. Slow jig. Wis, melengkung guys ya. Apanya? Masih fight. Oh, no. Ada color guys dari ikan ya guys. Ya, kena bot, kena badan ya. Oh enggak. JN Travel guys. Guys, kan ada badan kan? Ini ada badan itu mah. Kampret. Padahal. Padahal udah lemes ikannya, udah melintang dia ya. Mantap. Mantap. Orang mau tiduran. Marlin. Iya, Marlin. Jangan terlalu dipencet ya. Hah? Try kemarin guys. Kejar. Kejar. Bro, belok. Marlin guys, Marlin. Eh,
tapi ombak gini enggak usah. Guys. Wow. Wih, loncat dia kedua, guys. Ah, habis loncat dia motor, guys. Okay, landed lagi, guys. Talang-talang. Pertama fun fishing. Talang-talang terus. Jos. Pan fishing. Pertama pan fishing, ah. Subscribe, ah. Like and comment, oh. Dan okay, teman-teman, sekian vlog mancing dari saya. Dan untuk trip hari ini sudah selesai, teman-teman. Kita sudah sampai di dermaga Sungai Buntu, Karawang. Ini perahunya, teman-teman. Sudah sore ya, sekitar pukul 6. Dan kita akan pulang ke rumah masing-masing setelah ini. Dan untuk hasil hari, teman-teman, hasilnya ada di box semuanya. Ya. Besok ya. Mumpung masih terang. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah support pertama fun fishing, sehingga pertama fun fishing sudah mencapai 1000 subscriber. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video sampai selesai. Dan jangan lupa, teman-teman, ikuti terus dan tonton channel pertama fun fishing dengan cara like, comment, dan share. Sampai ketemu di trip mancing di bulan-bulan berikutnya. Thank you, teman-teman.